itu kan itu dari kalau kita yang dari finance-nya sama kan belum bisa dibahas, finance-nya sama visualnya belum bisa diajak ngobrol gitu. Tapi tadi ada yang bilang juga ada yang sempat nantap-nantap dulu baru nantap mata sama juga. Tapi kalau tadi Sila sempat ngomong sebentar dia langsung tahu-tahu yang ngol pinggir udah ngobrol itu aja gitu, gak sampai nantap gitu. Kondisinya sendiri seperti apa sekarang? Kalau si Sila hidungnya ada retak terus gue sekarang kesini ada apa berdarah bengkak matanya bengkak tapi matanya nggak apa-apa sih cuma kepala sini ada retak juga. Posisinya saat itu di belakang atau di samping? Samping kiri, driver depan. Nah, kalau si Vanessa sendiri sementara gimana? Katanya dia terbilang yang cukup lumayan parah ya. Vanessa itu sekarang sedang disengaja disuntik untuk tidur nggak bangun mungkin buat 2-3 hari paling cepat gitu karena ada pemulakan di otak, ada pemulakan di otak terus sama tulang selangkangannya patah karena kan dia dari kecil kan memang ada fan juga di belakang jadi di bawah fan-nya di sekitar itu nah tulang itu patah bisa sempet tak sadar, nggak sadarkan diri di TKP katanya belum sadarkan diri sampai sekarang. Tapi akhirnya sekalian disuntik buat dia terus tidur biar dia apa penyembuhannya lebih cepat penyakitnya terus biar dia nggak terlalu banyak mikir kalau di posisi sadar nanti.